lupa nggak suka dan ada lokasi dan taman Bunyi. Kembali bersama Bos Julka di Taman Bunyi sore ini. Banyak keseruan-keseruan yang bakal kita nikmati di suasana sore hari ini. Di Taman Bunyi, terletaknya di Jalan Raya Ciganjur, Jagakarsa. Ayo guys, aku. Aku juga sayang. Mau kemana, Dek? Dek, Bang Julka lagi ada di mana nih? Di taman. Taman apa? Taman Bunyi. Taman Bunyi. Hari apa sih ini? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Sekolah nggak tadi? Enggak. Enggak ya? Libur ya? Enggak. Sekolahnya? Bukan. Sekolahnya dari hari Senin sampai hari? Minggu. Jumat. Sabtu dan Minggu? Libur. Sabtu dan Minggu waktunya kita buat jalan-jalan. Salah satunya adalah Taman Bunyi. Yuk, kita lihat keseruan-keseruan apa yang ada di Taman Bunyi. Apa? Penuh ya? Tuh penuh. Penuh. Tuh kosong tuh. Penuh. Ya, udah enggak isi. Penuh. Entar tunggu gantian. Tunggu antri buat kita coba nanti salah satu di antara yang ada di area olahraga Taman Bunyi ini. Guys, tunggu ya. Ayo, Adek. Ini Dek, tuh Dek, bisa enggak? Tuh, gantian. Guys, kalau berdua. Oke. Okay. Tunggu. Wah. Oke. Okay. Guys, ini salah satu alat fitness
Enggak. Doain ya pemirsa biar aku langsing. Kata Julka, mama harus langsing kalau mau ngevlog sama aku. Jadi aku disuruh puasa sama disuruh olahraga sama dia biar langsing. Oke guys, tunggu waktunya baju aku size-nya M lagi dari double XXXX entah X-nya banyak dah pokoknya. Oke. Apa-apa? Oh jangan deh, nanti salah kalau kayak gitu. Aku takut. Jangan nanti aku takut deh. Kita nih kakinya nih, jadi tangan sama kaki nggak kompak nih. Keseruan-keseruannya masih banyak di belakang juga guys, tanaman-tanaman juga nanti kita perkenalkan ya. Aduh. Karena di sini penuh dengan pohon rindang dengan oksigen yang sangat bagus untuk olahraga, bermain anak-anak, terus juga buat kita sekedar mau lihat refreshing ke sini juga bagus. Jadi yang paling utama adalah kita jaga kebersihan dan jangan lupa 5M. Oke, kita lanjut. Bang Julka, ayo dong, ayo disapu nih. Ayo katanya mau nyapu, katanya jaga kebersihan. Biar tamannya bersih, ayo, ayo nih. Ini nyapu bagaimana? Aku mau lihat, kamu bisa nggak sih nyapu yang pakai sabun malampir? Ini kamu bilang sabun malampir kan? Gimana nyapunya? Jangan manyun kalau nyapu tuh bahagia dong. Aduh, kena aku deh. Teman-teman jangan lupa ya gitu dong nyapu kayak aku nih nyapu. Bang,
Lagi ngapain? Kamu lagi ngapain? Kamu lagi ngapain? Lagi ngapain, Dek? Aku mau nganggur. Dek, kamu tau nggak? Itu pohon apa tuh yang ada bunganya merah-merah? Kok cakep banget sih itu? Oh, pohon itu. Mana? Itu loh, yang deket tembok itu. Itu pohon apa ya? Kok bagus banget sih merah-merah itu? Coba kita lihat yuk. Taruh sapunya. Sapunya sini. Terus kamu lihat. Ini pohon apa ya? Aku lihat. Apa tuh? Pohon amrek. Ini waktu aku kecil aku seneng banget pohon ini. Warnanya ini yang bikin menarik. Sini. Jangan dipegang batangnya sayang. Ini namanya pohon pisang-pisangan. Jadi dia bukan pisang yang bisa kita makan, tapi pohonnya seperti pohon pisang dan buahnya juga bunganya seperti pohon pisang. Jadi kita sebutnya pohon pisang-pisangan. Oke? Okay? Kamu udah tahu ini pohon apa? Pisang-pisangan. Pohon pisang-pisangan, bagus nggak? Kalau ini namanya apaan? Itu buah. Buah pohon pisang-pisangan, bagus nggak? Enggak. Bagus ya, warnanya merah-merah ya? Kayak paruh burung ya? Iya, kayak burung tuh yang udah mekar tuh, kayak burung persis tuh yang udah mekar tuh. Ini yang masih kuncup ya guys, belum mekar. Ayo lanjut. Ini yang ini juga nih. Ini bagus banget nih yang ini nih. Nih, yang kuning. Tapi aku nggak begitu tahu ini namanya apa ya. Tapi kayaknya ini sejenis juga. Mungkin ini yang... Sejenis ini? Sejenis, cuma dia baru warnanya muncul. Kuning. Kalau ini kan warnanya merah nih. Atau memang dia baru. Kalau baru-baru seperti ini kali ya, guys. Oh iya tuh. Tuh ada yang baru tumbuh tuh. Kuning dulu dia pas kayaknya nih. Kalau udah lama dia baru menunduk dan berubah warna. Ayo, guys. Seperti itu ya. Ayo, guys. Nanggut. Ih banyak, hitung dong. Kamu udah hitung belum bunganya ada berapa? Enggak. Ada berapa jumlahnya? 10. Oh, ada 10. Coba kamu hitung lagi, aku mau tahu bagaimana kalau berhitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11. Oh, ada 11 ternyata. Ada satu yang enggak kelihatan, guys. Jadi dia tadi enggak hitung, makanya aku tanya ada berapa. Oke, pohon pisang-pisangannya bunganya ada 11 ya. Mama, ini pohon apa ya, Ma? Yang ini, Bang. Ini. Oh, iya. Guys, ini adalah salah satu tanaman yang bagus sekali untuk ibu yang baru melahirkan karena ini adalah namanya pohon katuk. Pohon katuk. Pohon katuk ini daunnya di sayur bening. Itu sangat baik untuk ibu-ibu yang baru melahirkan untuk supaya air ASI-nya lebih banyak. Nanti kita bisa tambahkan dengan jagung, wortel dan sebagainya. Jadi tanaman katuk ini sangat bagus untuk ibu-ibu yang baru saja melahirkan, yaitu untuk air susunya ya. Oke guys, jadi tadi kan mama udah kasih tahu nih kegunaan dari pohon ini. Sekarang kita tanya nih sama abang yang satu ini. Abang tahu nggak ini namanya pohon apa, Bang? Pohon apa tadi mama bilang? Pohon katuk. Pohon katuk itu bagus sekali buat ibu-ibu yang baru saja melahirkan supaya air ASI-nya tambah buat dede bayi. Jadi kegunaannya ini untuk apa? Pohon katuk ini untuk disai? Untuk disai? Sayur. Untuk disayur. Pohon katuk ini daunnya bisa untuk disayur bening. Oke, guys. Ayo kan ini namanya pohon katuk. Ini buat ibu hamil yang baru melahirkan. Baru melahirkan. Ibu menyusui, Abang. Bilang dong. Ibu menyusui. Untuk ibu menyusui, guys, gitu. Ibu menyusui, guys. Ibu. Oke, guys, kita lihat lagi nanti keseruan-keseruan apa lagi yang ada di Taman Buni. Kita lihat di belakang saya. Oke. Awas jatuh.
atas. Ih, kecil banget. Ya berani tapi. Nah itu dia tuh ngerinya gitu. Kendala satu lagi mana tuh ada ceweknya. Ayo, Bang. Main-mainnya. Main-mainnya. Taman Bunyi. Taman Bunyi. Perkenalan teman-teman dan mainan serta alat-alat fitness. Lain kali kita ketemu lagi ya, guys. Salam bocah senang sejagat. Bang Ju. Oke, guys, jangan lupa ya terus ditonton Bocah Senang Sejagat. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share. Oke, Bang Julka. Oke. Rekomendasi orang-orang. Datang ya ke Taman Bunyi. Jalan Raya Ciganjur. Di sini enak loh. Tempatnya luas. Ada lapangan bola. Ada tempat fitness. Dilengkapi dengan alat-alat fitnessnya. Terus ada taman bermain anak juga. Yang ada prosotan, ada ayun-ayunan. Banyak deh pokoknya. Datang aja ya ke Taman Bunyi. Atau bisa disebut juga Taman Lansia. Tepatnya di depan Jalan Benda, Ciganjur.